Kak Alex. Iya Mas Lutfi. Ada promo apa nih Honda Brio? Iya. Untuk di Honda Tendean, khususnya di Alex Honda Tendean ini ada promo lebaran buat sahabat Karster semua. Diskonnya berarti gede banget dong. Diskonnya ugal-ugalan, bisa diadu, telentang, kayang, semua gaya bisa. Wih, DP-nya bisa kayak gitu? Bisa. Jadi kenapa? Sambil scroll-scroll YouTube, lihat Alex Honda Tendean, sambil tiduran, sambil rebahan, kayang, apapun bisa. Pasti kaget banget dengan DP di Alex Honda Tendean. Berapa? Paling 10? Kemahalan. Berapa? Oke, mumpung saya lagi puasa, enggak makan. Jadi menghemat energi. DP mulai dari 3 jutaan aja Mas Lutfi. Serius dong. 3 juta. DP 3 jutaan. Itu ngesot berarti ya? Bukan ngesot lagi. Apa ini? Bisa berenang. Renang bosku, berenang 3 juta. Kalian bisa berselancar, cari DP mulai dari 3 jutaan aja di Honda manapun gak bakal dapet. Cuma dengan Kak Alex Honda Tendean. Halo bosku, jumpa lagi dengan kita Karster Indonesia, pusatnya Permobil Indonesia. Semoga bosku banyak rezekinya. Kali ini kita ada di Honda Tendean. Kita mau review mobil apa? Kali ini kita mau review mobil yang ada di sini semuanya bosku. Dari line up Brio, WRV, HRV, City Hatchback, dan lagi banyak promonya BRV. DP-nya itu minim banget, CPR banget, dan bahkan ada yang tanpa DP. Oke, kita review bareng-bareng ya mobilnya. Kak Alex. Iya Mas Lutfi. Mobil apa ini merah menyala? Menyala bosku. Ini dia mobil kecil-kecil cabai rawit. Penjual nomor 1 di Indonesia. Honda Brio Satya. Brio Satya. Si kecil-kecil cabai rawit. Pedes berarti ya? Pedes banget. Hot gigit. Berarti ini ya? Hot banget dong tentunya. Nah kalau untuk Brio itu ada berapa tipe sih Kak Alex? Untuk Brio itu sebenarnya ada 3 tipe. Okay. Tipe S, tipe Satya dan RS, tapi untuk yang S itu jarang ada stoknya. Oh gitu. Iya, jadi kita menginfokan ke customer. Ya, iya. Kita menginfokan ke customer adanya tipe Satya dan tipe RS. Oke, kita ngomong apa adanya, nggak ada dusta di antara kita. Yang betul, penting clear semua. Betul. Dengan Kak Alex pastinya. Bener. Di sini apa adanya. Bener, bukan ada apanya, tapi ada. Apa adanya? Iya. Kak Alex, iya, kalau untuk CC-nya Brio berapa CC? Untuk CC Brio itu 1200 CC penggerak depan. Penggerak depan. Untuk kelebihannya apa nih yang Satya nih? Kelebihannya banyak banget Mas di Brio Satya ini. Oke. Okay. Dibandingkan kompetitor lainnya, Brio ini lebih responsif. Oke. Okay. Lebih sporty juga potongannya dong. Tentunya tampak depannya lihat dong. Oke. Okay. Dengan grill yang honeybee, dengan ada aksen kromnya. Oke. Okay. Dan tentunya, ini kayak honeybee tuh kayak sarang lebah gitu ya. Sarang lebah betul banget Mas. Kemudian untuk velgnya ring berapa Kak Alex? Velgnya untuk velgnya ini ring 14 Mas. Ring 14 dengan velg racing tuton color Kak Alex ya. Tuton color betul banget. Untuk spionnya dia udah electric mirror. Electric mirror. Kemudian di belakang dia ada apa aja? Untuk di belakang ada sensor parkirnya sudah ada, sama ada di belakang juga ada namanya Hegman Stop Lamp Kak Alex ya. Betul banget. Jadi fungsinya itu bosku, Hegman Stop Lamp, jika ada truk yang lebih tinggi daripada Brio, Brio di depannya, dia akan melihat bahwa di depannya ada mobil Brio. Iya, itu jadi lebih safety mobil ini lebih ya. Lebih safety betul banget. Oke, Kak Alex, mobil yang Honda Brio Satya ini Kak Alex. Iya. Harganya tuh mulai dari berapa sih? Harga mulai dari 167 saja Mas Lutfi. Dan itu sudah dipotong diskon belum, belum Kak Alex? Belum dong Mas Lutfi tentunya. Ini nih tahun berapa nih? Untuk Nick tahun 2024. Karena penjualan Brio itu sangat laku. Jadi untuk Brio Satya tentunya ini sudah habis di akhir tahun kemarin. Bidih. Berarti laris banget laris ya? Banget dong, penjualan nomor 1 di Indonesia. Nah, itu udah ada diskon belum, Kak? Belum dong. Diskonnya gede nggak? Diskonnya besar banget, pakai banget sebesar Mas Lutfi. Asik, emang kalian nggak besar? Saya cuma mau... Oh iya. Kalek biasanya kalau diskonnya besar, DP-nya bisa jongkok nggak? Bisa jongkok,
telentang, tengkurep sambil berenang. Serius? Beneran dong. Berapa emang? Maunya berapa sih Mas Tuti? Kalau katanya berenang ya. Iya. Paling 10-9 jutaan. Dok. Mentok-mentok 7-5 ah. Iya. Mumpung saya lagi puasa untuk menghemat energi, langsung saya kasih tahu DP. DP mulai di 3 jutaan aja. Serius? Serius dong. Serius? Serius dong. Jadi lebaran bisa punya mobil baru, bisa nampang sama keluarga. Sama keluarga. Betul ya, banget. Titit, mari Pak. Tit, mari Bu. Iya, gitu ya. Betul banget. Buka kaca dua-duanya. Buka kaca semua. Bisa semua pulang kampung. Pulang kampung ya. BTW 3 juta itu total DP ada biaya lain tuh? Oh, udah dong semuanya. Tidak ada tambahan biaya lain. DP mulai dari 3 jutaan aja. Gokil, murah banget ya Kak Alex. Murah ya? Banget dong tentunya. Kak Alex, selain DP-nya yang berenang tadi ya. Iya. Di bawah tanah di berenang ya. Oh iya, nah, itu tadi ada adegan pesut terdampar. Pesut ya. Ikan dugong apa dugong. Dugong ya? Betul banget. Mulai selain itu ada apa aja Kak Alex? Promonya ini ada di bunga 0%. Jadi nggak pakai bunga sama sekali? Nggak pakai bunga, jadi beli mobil kredit rasa cash. Widih, keren banget. Angsurannya mahal nggak nih? Nggak dong. Berapa? Angsurannya mulai dari di 2.500.000 per bulan. Nggak ada per minggu-minggu lagi. Nggak ada per minggu-minggu lagi ya? Per minggu-minggu itu. Per bulan 2,5 juta per bulan. Bener banget. Udah bisa pulang mobil ini. Untuk kaum gaji-gaji UMR bisa banget pakai ini. Mantap. Irit, responsif. Oke, dan kaum mending-mending, mendang-mending. Iya. Kaum BPJS juga bisa. Oh, apa BPJS? Budget pas-pasan jiwa sosialita. Iya dong. Iya. Harga DP cuma 3 juta, mulai dari 3 juta, angsuran bisa mulai dari 2.500.000. Iya, di bawah UMR banget ya. Enggak kena panas, enggak kena hujan. Iya, kaum mending-mending ini mobilnya ya. Iya, betul banget. Kale, kalau untuk persyaratannya apa aja sih? Persyaratannya KTP, KK, NPWP, dan satu lagi saya tekankan ya, sliknya harus bagus. Oh, slik harus bagus ya, kalau yang DP ceper ya? DP ceper, betul banget. Dan untuk detail lainnya bisa dibantu lah ya? Bisa dibantu. Oke, Kak, kamu mau dalamnya belum nggak sih? Boleh dong. Yuk, kita langsung lihat dalamnya. Kita lihat dalamnya. Let's go. Oke bosku, Kak Alek nih ya, sekarang kita lagi ada dalamnya mobil Honda Brio Satya. Satya, yang si kecil-kecil cabai rawit merah menyara, hot banget ya. Hot banget. Kesan pertama nih bosku, mobil ini tuh memang benar-benar sporty Kak Alek ya. Iya, betul banget. Nah juga di belakang sini bosku, tinggi saya 170 cm, kita cek ya. Headroom, legroom masih aman ya, masih lega untuk legroomnya. Dan juga untuk bahan joknya dia tuh full fabric, betul. Depan, belakang Kak Alek ya. Untuk di bagian pintu juga ada cup holder-nya juga, jadi nggak perlu khawatir naruh tempat minum. Kalau di depan ada pajak lebihnya nggak? Iya. Untuk di Brio Satya ini, di setirnya di sebelah kirinya sudah ada audio steering switch. Ini sudah double din. Ini double din. Ini double din. AC-nya sudah digital. Ada power outlet juga. Ada power outlet-nya dan ada cup holder-nya juga. Oke. Di sebelah sini. Oke, jadi cukup lengkap lah ya. Cukup lengkap dong. Untuk harga di bawah 200 jutaan aja. Iya, dan belum diskon. Belum diskon. Cuma DP berapa tadi? DP 3 juta. Gila nih Alex. Emang boleh? Boleh banget. Semurah ini. Alex, aku mau tes drive bisa nggak? Bisa dong tentunya. Bisa banget. Bisa. Kapanpun, dimanapun, dan jam berapapun. Asik. Asal jangan tengah malam ya. Oh, jatuhnya saya ntar dibegal lagi. Oh iya. Bagi rumahnya Alex kan sarang. Kampung begal. Mana emang? Depok. Oh gitu, emang kampung begal loh, jangan begitu lah. Marak-maraknya begal pertama kali itu di Depok. Oh gitu ya. Terus sekarang aman kok Depok. Aman. Alhamdulillah aman. Iya. Biar ada Kak Alek tapi. Kak Alek. Iya, Mas Sufi. Aku mau tukar tambah juga nih, bisa nggak? Bisa dong. Kondisi tahun berapapun, keadaan apapun bisa. Bisa. Harganya oke. Okay. Harganya oke. Okay. Atau jangan tukar ginjal ya. Gara-gara mau jadi anak hits, jual ginjal beli mobil. Iya kayak kemarin mau nyalek jual ginjal kocak. Mending gak usah nyalek, mending beli mobil aja. Iya betul. Iya nggak sih? Beli mobil di Alexander Tendian. Iya pastinya ya nggak sih? Betul banget. Kalek, untuk cover area bisa di mana aja? Cover area itu seluruh Indonesia dong maksudnya. Dari Sabang sampai Merauke. Berjejer pulau-pulau. Asik. Beli mobil sama Kalek.
tentunya. Beli mobilnya hanya di Alex Honda Tendensa. The one and only ya? Yes, betul banget. Oke. Okay. Kalian, aku mau review lagi dong mobil yang banyak promonya. Kira-kira apa ya? Ada WRV. WRV. Itu promonya apa? Promonya besar banget. Mau DP mulai sama. DP mulai dari 3 jutaan aja. Pilih. Beneran tuh? Iya. Sabar Karsto berhak memilih dan menentukan mana yang terbaik. Tergantung kebutuhan ya, teman-teman. Balik lagi. Kok pingsan? Iya. Nanti bingung tandunya dong. Pakai port click. Anjay, kok gini gitu ya? Ini bukannya yang gini ya? Bukan. Oh, bukan. Itu pakai safe. Gitu ya. Itu aja pokoknya, aku langsung ke WRV deh habis ini. DP 3 juta ya. DP mulai dari 3 juta. Aku langsung ke WRV aja deh, gak apa-apa yang beli itu ya. Boleh dong. Yaudah, kita aja pokoknya inget Honda, inget ke Alex di Honda Tendean, Jalan Kapten Tendean nomor 8 Jakarta Selatan. Oke, pokoknya the one and only inget Honda, inget ke Alex. Oke, kita aja Alex ya, kita langsung ke WRV. Terima kasih bosku udah nonton, jangan lupa like, comment, share juga bermanfaat, dan subscribe ya untuk mendukung kita mereview mobil yang ada di seluruh jagat raya.